Jalan tol reformasi di Makassar, Sulawesi Selatan ditutup warga menggunakan tumpukan batu. Penutupan ini terjadi akibat belum selesainya sengketa lahan antara ahli waris dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Petugas dari kepolisian dari Polsek Tatalo membongkar tumpukan batu yang menutup akses jalan tol reformasi di Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat penutupan ini, lalu lintas di jalan tol menjadi terganggu. Tidak ada perlawanan dari warga yang melakukan penutupan jalan tol reformasi saat petugas memindahkan tumpukan batu. Blokade jalan tol dilakukan warga akibat belum selesainya sengketa lahan antara ahli waris dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Ahli waris menganggap Kementerian Pekerjaan Umum masih belum membayar lebih dari 9 miliar rupiah. Usai seluruh tumpukan batu dibersihkan petugas, akses jalan tol reformasi yang sempat terganggu kembali dapat dilalui. Thank you.